Sungguh bermakna kan ucapan Adeline tadi, Syah? Betul. Okeylah, seterusnya Zalif Siddiq membuat pengakuan bahawa dia sedang mengenali hati budi seseorang. Dan jika semuanya berjalan dengan lancar, Zalif berharap untuk berkahwin dalam masa yang terdekat. Okey, macam itulah. Penonton H Live, saya sekarang bersama pelakon komedi yang tidak lagi asing di mata penonton-penonton masyarakat semua, iaitu Zalif Siddiq. Zalif, berlakon sudah, pelawak sudah. Jadi mungkin apa lagi yang Zalif boleh kongsikan ataupun hadiahkan kepada peminat dan penonton di rumah tu? Kahwin ke? Kahwin. Bila nak kahwin? InsyaAllah, saya tak tahu lagi bila. Tapi kalau dipermudahkan urusan saya dan juga dah ada jodoh saya, sampailah kad dekat H Live dan juga yang lain. Tapi sekarang ni saya tengah berkawan dengan seorang ni lah, nama dia Syaira. Cuma sekarang ni boleh saya tak status sebagai kawan lah. So kawan sebab dia yang paling rapat dengan saya sekarang ni. Sekarang ni kat fasa mana? Fasa mengenali hati budi, fasa mengenali keluarga ataupun fasa nak mempersiapkan diri untuk jadi suami? Mana satu? Mengenali hati budi. Sebab kena tahu yang penting mengenali hati budi seseorang ni supaya dia faham dengan kerja kita dan kita kena faham dengan kejaya dia juga. Itu yang penting sebenarnya, tanggungjawab, kepercayaan antara satu sama lain dan juga kejaya. So bila kita faham, mana tahu saya syuting dekat luar overseas ke berbulan-bulan, doang apa tu, si perempuan tu ingat saya ni ada orang lain. Kena faham bahaya juga. Bahaya juga. So kita kena fikir macam itulah.